itu seharusnya, selayaknya, seyogianya diniatkan ibadah. Itu penting, diniatkan ibadah. Karena kalau ikan itu diniati ibadah, maka segala sesuatunya itu pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kalau diniati ibadah, pasti. Tapi yang ibadah berarti menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan, bukan hanya itu. Assalamualaikum.